Iya, cuma belum. Akhirnya ditipu sama dia. Ditipu. Suruh dia ke arah sebelah kiri dia nanti. Tuh, lihat tuh. Langsung. Waktu itu seperti biasa saya bertugas di Kodo 9, jadi dari arah Pluit ke Pinang Ranti. Setelah sampai di jembatan 3, flyover jembatan 3, ya lumayan tinggi, itu di bawah ada riuh-riuh. Ternyata di atas ada seorang wanita kurang lebih umur 20 tahun. Saya nggak tahu maksudnya, tapi yang jelas dia posisinya sudah tidak aman lah. Akhirnya saya rayu untuk dan saya bujuk untuk jangan dilakukan, untuk jangan terjun gitu loh. Pada saat saya buka pintu jendela, saya juga sahur lagi, malah dia menjerit histeris jendela mobil itu. Setelah itu karena dia nggak mengirungkan saya, akhirnya saya turun dari mobil, saya coba dekati, tapi dia malah menjerit lagi, akhirnya saya mundur. Waktu itu malah mengerikan, akhirnya saya mencoba bergeser ke kiri ya, ke kiri supaya nanti waktu saya ambil dia tuh nggak terjatuh ke bawah, aman, bisa saya tarik ke jalanan gitu. Saya coba bohongin dia dengan saya menunjuk ke bagian penumpang saya, itu dek penumpang saya banyak liatin kamu loh. Dan saat itu juga dia menengok ke kiri, akhirnya saya mencoba untuk merangkul dia gitu. Dan selesai, akhirnya selamat. Ya, pertama kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Hairun Pramudi daripada PPD yang beroperasi di PT Transportasi Jakarta. Ini merupakan bagian daripada moral yang dia lakukan sehingga beliau bisa menyelamatkan daripada orang yang mencoba untuk melakukan bunuh diri. Kita dari perusahaan memberikan apresiasi pertama sih dari sisi penghargaan, dalam bentuk penghargaan kita berikan penghargaan kepada yang bersangkutan. Di samping itu juga kita memberikan rasa empati kita, memberikan emas 5 gram kepada yang bersangkutan dengan harapan ke depan ini supaya bisa dijadikan sebagai panutan oleh rekan-rekannya yang lain dalam menjalankan tugas.